Welcome. Mungkin kamu sering bingung gimana bikin cerita buat film pendek. Apa sih hal pertama yang harus kamu lakukan? We present to you tahap praproduksi. Hal pertama yang biasa kulakukan sebelum membuat naskah cerita adalah nonton film. Biasanya aku nonton film sesuai dengan genre yang bakal kubuat. Kalau aku mau bikin film komedi, aku bakal nontonin film-film komedi. Kalau aku mau bikin film inspiring, aku bakal nonton film-film inspiring. Kalau aku mau bikin film horror, aku bakal nonton film-film horror. Film sahur yang kuproduksi beberapa bulan lalu lahir setelah aku menonton beberapa film seperti Terry, Nabel, Nabel Creation, Nabel Comes Home, The Conjuring 1, 2, 3, Insidious The Last Key, Halloween, Child's Play, SpongeBob SquarePants. Menonton film membuat kamu terinspirasi dan segera tahu cerita apa yang bakal kamu buat untuk film pendekmu. Langkah kedua, setelah kamu menonton beberapa film, langkah selanjutnya adalah ya udah tulis ceritanya. Formula yang biasa kupakai dalam membuat cerita adalah tokosu. Toko, konflik, solution, dan twist. Apa tujuan tokoh yang ada di dalam ceritamu? Kemudian berikan konflik atau sesuatu yang menghalangi dia untuk mencapai tujuannya. Dan terakhir, beri solusi yang terbaik untuk si tokoh. Misalnya, ada seorang cowok kece badai pulang dari kuliah. Setelah sampai di rumah, ia mendapati kalau rumahnya gelap. Masalah. Tujuannya, ia mencari cara gimana supaya lampunya bisa hidup. Dia coba hidupkan saklar, mengecek sekring, push up tembok, minum coklat panas, menyelesaikan puzzle, bermain tic-tac-toe, bermain permainan papan, minum coklat panas, bermain tic-tac-toe, dan cara-cara yang lainnya. Tapi lampunya tetap nggak bisa hidup. Dan ternyata dia baru sadar kalau tagihan listrik bulan Desember belum dibayar. Solusi biasa. Atau lampunya bisa hidup ketika dia lompat misalnya. Jadi endingnya dia harus lompat-lompat terus supaya lampunya bisa hidup menerangi masa depannya. You know I'm gonna get... Itulah dua tips cara bikin cerita untuk film pendek. Film pendek yang baik bukanlah film yang cuman menampilkan sinematografi yang memukau dan visual efek yang mantap jiwa. Tetapi film pendek yang punya cerita dan pesan moral yang baik untuk para penontonnya. Kalau kalian punya step atau cara lain, silahkan share di komentar. Dan sampai jumpa di tahap selanjutnya. Alright. Lagi ngapain? Nggak ada ngopi.